Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mama Elpino. Apa kabar semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan semoga yang sakit cepat sembuh, yang punya urusan cepat selesai urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Hari ini Mama Elpino lagi jemur baju, soalnya ini udah siang guys, baru beres. Ini sekitar jam 8 guys. Nah ini anginnya kenceng banget guys, makanya tuh baju juga pada kebawa ketebak angin gitu ya. Nah ini di luar gitu ya guys, di luar di tempat teras Mama Elpino guys. Nah ini pemandangan ya kayak gini aja ya, kalau namanya di kampung gitu ya guys, nggak ada bedanya gitu. Nah di atasnya itu adalah gunung yang tinggi sekali guys. Di sini lanjut aja cuci piring guys, soalnya videonya kepotong-kepotong gitu, kepotong-kepotong sama Elpino yang nangis yang apa gitu, jadi dijeda dulu gitu, mohon maaf ya, dimaklum ya, soalnya ya kalau anak yang lagi rewel itu nggak bisa ditinggal, harus digendong gitu ya guys. Nah ini cuci piringnya harusnya sih tadi dikerjainnya, tapi ini belakangan gitu, soalnya riuh sama anak gitu ya. Pokoknya buat kalian yang udah datang ke channelnya Bunda, ke channelnya Mama Elpino, terima kasih hatur nuhun pisannya. Tong hilap di subscribe, nonton napo ya pokoknya mah ya. Nah ini cuciannya ya numpuk-numpuk terus hampir tiap hari, soalnya kalau kakak-kakaknya Mama Elpino suka nongkrong di teras ke baso gitu, pokoknya lah ngerumpi-ngerumpi, jadi kegiatannya Mama Elpino itu ya kalau udah beres semuanya ya udah nongkrong aja di teras, nggak ada kegiatan lain ya. Makanya orang-orang itu pada ngomong gak ada kerjaan gitu, soalnya ya mau ngapain lagi, kerjaannya udah beres ya, kerjaannya kita-kita ya yang ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami gitu ya, gak ada kegiatan lagi seperti aktivitas kerja di mana terus dagang apa gimana, enggak, kita tuh ya gini aja lah ibu rumah tangga di rumah. Nah ini lap-lap ya biar enggak hinyai gitu ya guys, pokoknya udah lap-lap ini satu-satu lagi, padahal ini udah diepel, udah dicapu, tapi serasa belum beres gitu. Nah ini tadi udah diberesin, sekarang acak-acak lagi ya, beresin lagi ya. Jadi double gitu ya kalau Mama Elpino beres-beresnya guys. Ya mau gimana lagi ya, capek sih iya, tapi ya kalau dibiarin ya gak enak dilihat juga sih ya, tapi ya gak apa-apa lah, beresin lagi aja. Semangat pokoknya, semangat 66, semangat 100% pokoknya ya. Ya kalau gak diberesin sama kita, mau sama siapa lagi gitu ya guys. Lanjut ini sapu-sapu lagi, soalnya ya kalau aku tuh kerjain di dapur dulu, beresin dulu semuanya, udah beres di dapur langsung ke ruang TV gitu ya guys. Nah, ini pokoknya kalian gak boleh bosan ya lihat kegiatannya Bunda Elpino yang itu ini aja gitu ya. Ya bingung mau ngerjain apa gitu ya. Ya ngerjain yang ada aja yang harus dikerjain gitu ya.
Pokoknya terima kasih buat kalian yang udah selalu hadir, like, komen gitu ya. Hatur nuhun pisan. Nah, ini di luar gitu ya, guys. Mumpung Elpinonya lagi main-main dulu. Soalnya sebentar lagi mau ke dokter. Nah, ini udah di dokter aja ya, guys. Nah, ini Elpino lagi ngobrol sama ayahnya gitu. Tuh kan. Pokoknya aku senang banget kalau lihat Elpino tuh ceria, senang gitu. Tapi ya harus kontrol lagi aja, soalnya berobat jalan. Dan aku tuh lagi bingungnya itu ya, cerita dikit aja ya. Ini Elpino juga ada asma gitu. Jadi bingung, asmanya sering kambuh dan udah dikasih obat tapi tetap aja sesek gitu ya. Dan terus ngos-ngosan banget gitu. Jadi bingung, padahal yang obat rutinnya jalan. Terus asmanya ya mungkin karena asma atau dahak, aku enggak tahu lah pokoknya. Nggak tahu, dahaknya susah keluar, makanya jadi ngos-ngosan kayak suaranya hek 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 kayak gitu. Kalau ada yang tahu caranya gimana, guys, tolong komen ya. Soalnya kasihan banget sama Elpino gitu. Setiap hari harus ngos-ngosan, kecapean gitu ya. Nah, ini videonya sedikit aja, guys, soalnya nggak boleh ditubruk atau nggak boleh keburu gitu. Pokoknya hatur nuhun, terima kasih banyak yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak dikasih. Enggak.